Berlokasi di Bundaran Buah Jalan Ahmad Yani Muara Tewe, Bulog Barito Utara bersinergi dengan Kodim 1013 Muara Tewe yang disupport oleh dua perusahaan swasta yakni SMM dan Pamala melaksanakan pasar Ramadan. Kegiatan Bazar Ramadan Sembako Murah ini digelar dalam rangka untuk membantu masyarakat agar bisa mendapatkan harga barang-barang pokok dengan harga yang terjangkau di saat bulan suci Ramadan. Sembako yang disediakan beragam, minyak goreng kemasan, gula, sirup, daging, telur, dan lain-lain dengan harga relatif murah dan terjangkau. Beras 5 kg hanya Rp45.000, minyak goreng kemasan Rp15.000 per liter, daging Rp75.000 per kilogram, gula pasir Rp10.000 per kilonya. Adanya bazar ini sangat membantu warga dengan kegiatan bazar ini, karena sekarang untuk di pasaran harga bahan pokok serba mahal. Dan berharap bazar Ramadan ini dapat lebih sering lagi, karena sangat membantu masyarakat sekitar. Bulog ini yang mengadakan pasaran barang sembako murah ini, tanggapan ibu, Bu? Buka aja. Buka aja. Menurut saya sangat membantu sih, Pak. Sekarang kan semua kalau di warungan serba mahal ini. Seperti minyak, seperti gula. Kalau di pasaran kan berkisaran, kalau gula aja berkisaran sekitar 16.000. Nah, kalau di sini kan tadi kita dapat cuma 10.000. Kalau telur ini kan per kilonya kalau di pasaran sekitar menggapai 28.000. Nah, di sini kan satu daknya cuma sekitaran 39.000 saja. Sangat membantu sih, Pak, kalau menurut saya. Harapan ke depannya, Bu? Harapan ke depannya kalau bisa sih lebih di itu lagi kan, diseringkan lah. Nah, lagi ditambah lagi gitu. Ini kayaknya sepertinya tidak mencukupi untuk masyarakat Muara Tewe. Untuk satu paket itu gimana, Bu? Apa satu orang itu dijatah atau gimana? Ada pembatasan atau seperti apa? Ada pembatasan satu orang, minimalnya kalau minyak sama gula tadi cuma satu bungkus, cuma gula kan cuma 2 kilo saja. Minyak cuma 2 bungkus saja dan telurnya cuma dibatasin cuma satu rak saja. Atas nama siapa, Bu? Ibu Lailatul Qadariyah. Asisten manajer bisnis Bulog mengatakan, dengan melihat antusias warga yang datang, kemungkinan pasar murah ini akan dilaksanakan hingga pada hari Jumat 15 April mendatang. Pihaknya berharap agar masyarakat Muara Tewe Kabupaten Barito Utara bisa terbantu dengan adanya bazar Ramadan dan mengajak masyarakat untuk bisa datang pada kegiatan bazar tersebut. Kegiatan kita hari ini dalam rangka apa, Bang? Hari ini kegiatan kita bazar Ramadan kerjasama antara Kodim 1013 Muara Tewe dengan Bulog Muara Tewe dengan PT SMM ya, Mas, ya. Dan Pama. PT SMM dan Pama. Dan untuk yang di apa hari ini ada berapa jenis sembako barang-barang yang dibawa? Hari ini kita membawa beras premium, kemudian ada daging tepung, kemudian kita ada gula juga, minyak goreng, telur sama sirup. Ada berapa paket keseluruhannya? 6 item. 6 item. Yang masuk barang yang dipasarkan hari ada berapa? Jumlah keseluruhannya yang dipasarkan. Jumlah apanya nih, per itemnya? Iya. Kalau beras hari ini kita bawa 1 ton beras, kemudian kita bawa 60 kilo daging, kita bawa 115 kilo telur, kemudian kita bawa 120 botol sirup, gulanya 200 kilo dan minyaknya 204 liter. Tadi. Dengan harga per item, Pak? Harga per itemnya kita dapat subsidi dari CSR teman-teman perusahaan, dari SMM sama PAMA. Untuk hari ini kita jual harga beras di Rp45.000, kemudian harga telur sekilonya Rp20.000, kemudian minyak gorengnya itu Rp15.000, dagingnya Rp75.000 saja, kemudian sirup Rp8.000. Untuk pembelian ada pembatasan apa? Hari ini kita batasi satu orang maksimal 2 item ya. Misalkan satu orang 2 kilo gula, per itemnya kita batasi 2. Mungkin besok ada lagi kegiatannya masih berlanjut, tapi mungkin besok bentuknya sudah kita paketin. Kita dalam bentuk paketan untuk memudahkan supaya tidak terlalu banyak kerumunan katanya, Pak. Direncanakan di berapa hari? Berapa hari rencana? Kita rencana awal sampai dengan hari Jumat.
Cuma nanti melihat besok kita siapkan berapa paket, kalau memang antusiasme masyarakatnya cukup banyak mungkin bisa kita tambahkan untuk besok kita maksimalkan kegiatan. Cukup, Pak. Oke. Atas nama siapa, Pak? Saya Agung Sudarmanto, asisten manajer bisnis Bulog Muara Tewe. Oke, siap. Dari Barito Utara, Anang Fauji Mardedi, Jurnal TV melaporkan.